Ya, halo, welcome back. Ketemu lagi dengan gue Lukman Alvero. Dan kita bermain lagi Seal Online Blade of Destiny. Jadi kali ini gue mau kasih kalian tutorial bagaimana caranya membuat guild di Seal Online Blade of Destiny. Jadi pada intinya Seal Online Blade of Destiny itu buat guildnya hampir sama banget, malahan sama persis kayak Seal Online lainnya. Jadi tutorialnya kita langsung ke Elim. Di koordinat D2,5 langsung kita ke NPC Lionel dan pilih nomor 1, I want to form a guild. Lalu klik next. Di sini kita syaratnya itu harus level 30 dulu, guys. Jadi diusahakan kalian itu bawa pot yang kecil itu mau berapa aja bebas, dan blue potion yang kecil satu juga, mau berapa jumlahnya itu juga bebas. Jadi pada intinya kalau misalkan kalian bawa pot yang lain selain dua pot red pot dan blue pot yang kecil, kalian nggak akan bisa lanjutkan membuat guildnya. Jadi sebisa mungkin buang dulu pot yang lain atau simpan dulu di bank. Setelah itu jika kalian sudah punya dua pot yang red pot dan blue pot yang kecil, kalian lanjut bicara ke Lionel dan selesaikan questnya. Jadi di sini tuh kita dihadapkan dengan Dancing Pumpkin. Jadi kita harus matiin dulu Dancing Pumpkinnya. Satu juga sebenarnya bisa sih bunuh satu monster, tapi dari sini gua bunuh semuanya aja lah. Apa 30 ini, cuk. Nah, setelah kalian bunuh, kita balik dan kita dapat sertifikat. Kita ke NPC Elwin, lalu kita balik ke Lionel, lalu talk. Maksudnya transaksi. Langsung kita di sini bikin nama guildnya, guys. Dan kita dapat guild member itu di awal kita dapat 50 member. Kita bisa undang sampai 50 member. Kalau misalkan kalian mau tingkatkan member, kalian harus mengikuti tesnya lagi, membunuh monsternya lagi, lalu kalian membayar cegel dengan sekian harga segimana banyaknya anggota sih. Biasanya lebih banyak lebih mahal harganya. Jadi kita trade aja. Ini apa nih, fix max guild member. Oh, ternyata buat bank kita harus naikin dulu poin 500 poin, guys. Jadi 500 poinnya itu kita bisa nyumbang dengan cegel kita, nyumbang guild, baru kita bisa membuat bank di guild bank. Dan kocehnya itu 5 juta cegel kalian bisa bikin bank di guild kalian. Jadi sekian tutorialnya, see you in the next video, bye bye. Yeah, it's me, Alvero.